بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Qala ya Adam. Qala berfirman Allah, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Ambi'hum, beritahukanlah kepada mereka, wahai Adam, kepada para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama benda-benda itu, dengan nama-nama al-musammayat yang di atas tadi. Falamma ambahum, maka tatkala Nabi Adam memberitahu kepada para malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama tersebut, qala, berfirman Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Alam aqul lakum, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, ghaibas samawati wal ard, perkara-perkara yang ghaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku juga mengetahui apa yang engkau tunjukkan, apa yang engkau tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang engkau sembunyikan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idh qulna, dan ketika aku Allah mengatakan kepada para malaikat agar bersujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kepada Nabi Adam, fasajadu, maka mereka semua bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, aba berpaling, menolak iblis untuk bersujud. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Wakana minal kafirin, wakana, dan ada iblis, minal kafirin, termasuk yang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta, wa qulna, dan aku Allah berkata, berfirman, ya Adam, wahai Adam, ya Adam uskun anta, wahai Adam, tinggallah engkau, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di taman itu. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua dari apa yang tersedia di sana. Rawadan, sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma, sebagaimana apa yang engkau maui. Sesuka kalian berdua.
Wala taqraba hadhihi syajarata, wala taqraba, dan kalian berdua jangan mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Fatakuna, maka jika engkau mendekati, fatakuna, maka engkau, kalian berdua akan ada minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama dari benda-benda yang mana itu tidak diketahui oleh malaikat, karena bukan menjadi kapasitas malaikat untuk mengetahui benda-benda sebagaimana pengetahuan Nabi Adam akan nama benda-benda itu. Malaikat tidak memiliki akses pengetahuan nama-nama itu, karena yang diberi akses pengetahuan itu adalah Nabi Adam. Maka setelah diajarkan pada ayat ini, ayat 33 ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita, ingin menampilkan pengetahuan Nabi Adam itu. Maka Allah berfirman, ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim, coba sebutkan nama-nama itu, beritahu mereka nama-nama benda-benda itu. Maka setelah Nabi Adam menunjukkan nama benda-benda itu, Allah kembali mempertegas, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian wahai malaikat bahwa aku mengetahui perkara-perkara yang gaib di dunia, di langit dan di bumi, mengetahui segala rahasia yang ada di langit dan di bumi, dan juga mengetahui apa yang kalian tampakkan atau kalian sembunyikan. Ini menunjukkan yang pertama, pengetahuan mutlak Allah yang meliputi sepanjang masa, tidak ada masanya. Pengetahuan Allah ini tidak ada masanya, pengetahuan yang mutlak. Fakta bahwa anak Adam atau manusia, keturunan Adam ini kelak membuat kerusakan di muka bumi, termasuk bahkan putra dari Adam sendiri yang memulai pertumpahan darah, sama sekali tidak bisa membatalkan pengetahuan dan kekuasaan Allah. Malaikat sudah berkata bahwa dengan konsep menciptakan khalifah di dunia, yang akan terjadi adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu, oleh khalifah itu, dan bahkan pertumpahan darah. Nah, fakta bahwa ini terjadi sama sekali tidak membatalkan pengetahuan Allah akan rahasia ghaibas samawati wal ardi, tidak membatalkan pengetahuan Allah ini, dan juga tidak membatalkan apapun sifat-sifat dari Allah, termasuk kekuasaannya. Jadi jangan terlalu berbangga bahwa Anda lebih mengetahui daripada guru Anda, karena tidak akan sama sekali menolak
kenyataan bahwa dia adalah guru Anda. Tidak menghilangkan status bahwa yang bersangkutan tetaplah guru Anda. Bahwa Anda melampaui guru Anda suatu ketika juga tetap tidak menghilangkan fakta bahwa dia adalah guru Anda. Yang Anda masukkan di dalam doa Anda sama dengan orang tua Anda sama. Nah, di sini juga pengetahuan Allah mutlak dan fakta bahwa keturunan Adam membuat kerusakan di muka bumi sama sekali tidak membatalkan pengetahuan Allah tersebut. Beberapa mufassir berspekulasi bahwa malaikat ketika menyanggah atau merespons firman Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Di mana malaikat menyanggah merespons, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a." Ini sebenarnya tidak perlu diucapkan karena Allah juga tahu pikiran atau pandangan semacam itu. Tidak perlu disampaikan secara terang-terangan, bisa saja itu tersimpan, tetapi Allah juga mengetahui karena pengetahuan Allah sifatnya mutlak. Itu yang pertama perlu Anda perhatikan. Jadi inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, ini sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Narasi ini diperkuat oleh perintah. Perintah Allah kepada malaikat, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar." Setelah Adam memberikan, menunjukkan nama dari benda-benda itu yang merupakan bukti dari kebesaran Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat dan yang bersama saat itu semuanya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Di sini ada iblis juga ikut, walaupun iblis itu bukan golongan malaikat, tetapi dari jin. Berkata kepada malaikat, semuanya disuruh sujud yang ada di situ, termasuk iblis. Berbagai pendapat di sini bahwa memang iblis tidak disuruh bersujud. Tidak disuruh bersujud secara langsung karena bukan malaikat. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi terikut di sini karena memang perintahnya adalah bersujud kepada Adam, dan sujud itu bentuk taat kepada perintah Allah. Bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam, tetapi bentuk taat. Karena ini merupakan supremasi bahwa Allah berhak untuk memerintahkan apapun. Tidak ada hubungannya antara bahwa kenyataan bahwa malaikat diciptakan lebih dulu atau diciptakan dengan penciptaan yang agung, tidak ada. Suruh sujud seharusnya taat untuk bersujud. Maka
malaikat bersujud sebagai ketaatan atas ta'ah li amrillah. Itu saja sudah. Taat kepada perintah dari Allah. Tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam. Suruh sujud ya sujud. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud dan berpaling, menolak, bahkan menyombongkan diri. Ada yang bilang memang iblis tidak disuruh karena dia bukan malaikat. Tapi barangkali di antara para mufassir ini ada yang mengatakan demikian, tetapi bisa saja berspekulasi bahwa ya iblis itu ingin menunjukkan diri, walaupun dia disuruh, dia juga akan aba wastakbar. Dia akan menolak konsep bersujud kepada Adam itu. Menolak dengan sendirinya. Nah, ini untuk menggambarkan inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Kalau taat dengan pernyataan ini, tentunya akan bersujud, akan ikut bersujud. Sama dengan kita mengatakan santri harap tertib, berpakaian sopan di lingkungan pondok pesantren. Tahu-tahu ada orang luar di sini lewat dengan tidak menggunakan pakaian yang sopan, melanggar tata ketertiban pesantren. Seperti itu. Saya kan bukan santri, pasti begitu alasannya kan? Alasannya begitu, saya bukan santri, saya orang luar. Jadi bebas. Nah, di antara spekulasi analitik dari pembacaan ayat ini ya seperti itu. Iblis itu seperti itu kerjanya gitu. Nah, mereka kan kesini pakaiannya tidak sopan. Ya, saya kan bukan santri, enggak disuruh tertib. Apa hubungannya saya dengan Anda? Saya cuma mau lewat aja, ya kan? Nah, ini untuk menunjukkan perintah sujud ini untuk menunjukkan supremasi pengetahuan dan kekuasaan Allah. Sujud, sujud. Aku tahu bahwa aku tahu apa yang ada di langit. Aku tahu seluruh rahasia langit dan bumi. Sujud, sujud. Seharusnya demikian. Kemudian Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu Hawa di taman ini. Makanlah sepuas-puasnya, wa kula minha raghada. Makanlah sepuas-puasnya. Sesukamu. Tetapi la taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini, fatakun minadh dhalimin. Karena engkau nanti akan menjadi orang yang zalim, yang berbuat aniaya terhadap dirimu sendiri. Karena melanggar perintah Allah dan itu akan mencelakakan keselamatan dirinya. Di sini perintah Allah adalah tinggal di sebuah taman atau jannah. Walaupun kadang-kadang sebagian dari penafsir ataupun pembaca mengartikan jannah ini sebagai surga. Tapi kadang-kadang tercampur pemaknaannya antara surga yang merupakan balasan bagi orang-orang
yang beriman kelak di akhirat setelah hari kiamat, yaitu surga keabadian, Jannatul Khuldi, dan juga dengan jannah sebagai taman pada umumnya. Nah, ini yang ditempati Nabi Adam, ini surga yang nanti itu atau ada surga yang lain? Ya, karena istilahnya sama, jannah itu ya taman. Taman, banyak pohon-pohon di sana. Itu yang bisa digambarkan dari surga, banyak kehidupan di sana, taman. Ya tentunya ini taman lah, kita tidak bisa menerjemahkannya sebagai surga yang akan kita tempati nanti. Ya tidak tentu itu, dan tidak ada keterangan ke arah sana juga, tidak ada hubungannya. Toh ini di situ ada pohon yang tidak bisa, tidak boleh didekati oleh Nabi Adam, ya kan? Jadi tidak ada yang mengarahkan pengertian bahwa surga atau taman ini adalah taman yang kelak akan kita tempati, bukan. Tetapi ini ya surga lah, banyak surga, ada taman, kan disebut jan itu kan artinya ya kelambu, tutup. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba, kalau sudah malam menutupi bumi, itu kan jannah itu artinya ya menutup. Karena kenapa? Karena surga itu kan tertutup oleh pohon-pohon yang lebat, tempat sanctuary, tempat yang terlindungi, kan seperti itu. Makanya disebut dengan jannah, karena dikelilingi oleh pohon-pohon, kita terlindung di dalamnya, tertutup dari dunia luar, seperti itulah kira-kira konsepnya taman, kan seperti itu. Kalau kita masuk ke taman langsung berbeda dengan yang ada di sekelilingnya, khusus seperti berada di alam lain. Makanya disebut jannah, karena menutup dari dunia sekelilingnya. Ya, kalau Anda nggak sempat pergi ke luar negeri, cukup dari Google cari taman-taman. Ada Central Park di New York, di tengah kota New York. Luasnya luar biasa, ada danau, ada hutan kecil di dalamnya. Kota New York termasuk kota paling padat di dunia, kota besar, kota super besar. Di tengahnya ada taman. Nah, itu kelihatan jannahnya itu, karena memang berbeda sekali, kontras sekali. Coba Anda cari Central Park New York di Google, dilihat. Nah, kelihatan tuh di tengah, di samping kanan kiri, belakang depannya itu dipenuhi gedung-gedung bertingkat. Tengahnya taman. Nah, itu jannah kelihatan gitu, karena tertutup dari lingkungan sekitarnya. Nah, Adam ditempatkan di taman ini, taman percobaan, karena kelak Adam akan diturunkan untuk mengelola, menjadi khalifah di bumi, ditempatkan di sana. Ini nanti pada ayat selanjutnya akan terlihat betapa di taman ini, di jannah ini, Adam akan diberi pendidikan karena mau mengelola bumi, yaitu taat aturan, la taqraba hadhihi syajarah contohnya. Atau kalau tidak ada melanggar misalkan, maka akan ada hukuman. Maka di sana disebutkan bagaimana bermaksiat, tapi juga disebutkan resolusi, cara untuk menyelesaikan maksiat itu dengan taubat. Itu nanti di ayat-ayat selanjutnya akan kelihatan. Karena nanti manusia ketika ada di muka bumi akan seperti itu. Dengan kebodohan manusia, dengan kelalaian manusia,
dengan kealpaan manusia yang merupakan bagian dari sifat alaminya, manusia akan berbuat banyak kesalahan di dunia. Tapi diberikan pintu pemaafan, pintu taubat, yang itu bermacam-macam. Cobaan di dunia bermacam-macam. Jadi Anda jangan merasa sombong, karena Nabi Adam sendiri tidak sanggup menghadapi cobaan. Jadi Anda pantas tidak sanggup. Tidak boleh juga berkata begitu. Ini ditunjukkan satu pembelajaran bahwa tantangan di dunia itu sangat berat. Tantangan orang terhormat itu adalah kehormatannya, ya kan? Kalau tanggung jawab dari orang terhormat itu adalah belajar, menuntut ilmu. Tanggung jawab dari orang awam ketika belajarnya sudah pas-pasan, membantu orang yang belajar, seperti itu. Atau berderma, bersedekah, itulah amalnya orang-orang awam. Kalau orang awam itu paling gampang untuk beramal dengan cara bersedekah. Ada uang sedikit, sedekahkan. Itu paling gampang, gak pakai mikir, dapat pahala, paling gampang. Kalau Anda gak cukup begitu, apalagi memang gak punya uang, yang mau dimakan aja sulit di pondok, maka belajar amal Anda ya seperti itu. Anda menguatkan kepribadian Anda di sini, itu lain lagi. Nah, di sini digambarkan memang sudah. Nah, di taman percobaan ini digambarkan. Ini bahasanya mufassir seperti itu. Di taman percobaan ini digambarkan seperti itu. Bahwa di sana nanti akan ada kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Tapi bagaimana menyelesaikan kekeliruan itu? Harus bertanggung jawab dengan kekeliruan itu. Bertaubat. Harus berani seperti itu. Maka akan selalu terbagi menjadi dua kelompok manusia kelak di bumi. Ada yang satu suka membangun, kalau salah nanti belakangan, yang penting sudah ikhtiar. Ada bangun suka, yang penting kita bergerak dan berusaha, ya kan? Ada yang satunya lagi menunggu. Kalau pas memang harus bekerja, maka dia akan bekerja, mengerjakan. Kalau tidak perlu membangun, ya sudahlah, mungkin memang masih belum. Dia lebih sederhana ke situ. Dia lebih darul mafasid. Jadi dia tidak terburu-buru, tidak berambisi dengan membangun, enggak. Selalu ada dua kelompok manusia ini. Dan dua-duanya memiliki kelebihan. Dua-duanya memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Yang satu suka, yang penting membangun. Kalau jelek tuh nanti ya runtuhkan, bangun lagi. Yang satunya lebih suka kalem seperti itu. Ya Indonesia ini entah masuk yang kemana. Jangan-jangan tidak masuk dua-duanya. Mau membangun enggak, yang menunggu juga tidak tahu apa yang ditunggu. Hanya nunggu dari orang lain. Tapi rasanya ya Indonesia ya baik-baik saja. Sudah punya pandangan visioner. Atau nanti ribet juga, akhirnya runtuh juga. Ya udahlah, kita santai-santai aja. Yang penting kelakon, santai aja kan. Ngapain kita sibuk-sibuk mau nyari bikin mobil apa? Oh, sudah dibikinkan orang Eropa, kita naik aja gitu ya kan. Orang Indonesia banget itu. Gak usah lah cari apa sulit-sulit. Nanti ada yang bikinkan, kita yang beli saja. Nyantai orang Indonesia ini. Mereka sibuk mencari vaksin COVID. Ya tunggu aja, nanti datang juga sendiri sudah. Entah made in mana ya kan. Orang Indonesia banget seperti itu. Nah, ternyata enak juga jadi orang Indonesia ini.
Jadi dua tipe itu, yang satunya sama-sama kesel ini ngelihat yang begini, oh ini bangun-bangun terus bikin rusak, nggak lihat amdal, pantai-pantai diambil dijadikan tambak ini. Yang satunya bilang, oh ini pemalas, miskin, ya kan? Saling tengkar-tengkar, ya itu sudah. Yang begini-begini ini, ya malaikat sudah melihat konsep itu, tetapi ini sama sekali tidak membatalkan pengetahuan dan kekuasaan. Allah sudah tahu ini wajah-wajahnya nih. Yang ini ntar pasti ribut nih gara-gara yang ini suka membangun, yang satunya malah suka tiduran gitu. Nah sekarang orang-orang Eropa senang dengan Indonesia. Karena kenapa? Kalau di sini kan santai, nyantai banget. Nyantai bingit kalau di sini. Mau ngerokok ya ngerokok saja. Mau ngapain, ngapain. Bahkan buang sampah, ada sungai buangin sampah. Kalau di Eropa kan gak bisa. Ngerokok buang kena hukuman. Gak boleh asal merokok. Harus ada tempatnya. Di mana tempatnya merokok? Ya di situ. Gak boleh tempat tertutup. Gak boleh buang sampah sembarangan. Di sini kan enak. Buang sampah sembarangan. Buang numpuk di atas sana, sudah lah kemana-mana baunya juga. Nyantai saja ini ya kan. Emang dilema sekaligus. Ya ini merupakan bagian dari menerima kekuasaan. Ini apa bentuk ikhlas apa bagaimana sebenarnya ini? Apa bentuk keimanan atau bentuk apa sebenarnya ini? Itu perlu Anda renungkan. Baik, terakhir yang perlu dicatat dari ayat ini, di sini. Sini disebutkan. Nah, kalau ada ini kan dua kali disebutkan di sini, wa iz qulna lil malaikati isjudu. Yang kedua, wa qulna ya adam uskun anta. Ini maksudnya nunnya ini nun memang khusus untuk keagungan Allah. Aku Allah yang maha agung, begitulah cara mengartikannya. Wa qulna, dan berkata aku Allah yang maha agung, seperti itu kira-kira. Jadi nunnya itu bukan bermakna kita, tetap bermakna aku tapi Allah. Ada yang menyebutnya nunul azamah itu. Nah, kalau sampai mendekati, ini cara Allah. La taqraba, ini bagian dari cara Allah. Allah itu beberapa model di dalam firman-Nya tidak melarang, tetapi tidak melarang langsung kepada objeknya, tetapi melarang mendekati, ya kan? Jangan mendekati. Jangan mendekati pohon ini, bukan jangan makan buah dari pohon ini, bukan jangan dekati pohon ini. Soalnya kalau didekati, kalau bilang jangan makan, apa yang enggak boleh dimakan nih? Lihat-lihat dulu lah, dekat-dekat lah. Oh, ini kayak gini. Oh, bagus warnanya. Bagus juga wanginya, ya kan? Nah, sudah mulai begitu. Makanya jangan dekati. Jangan dekati. Bukan jangan makan dari ini, enggak. Tapi jangan dekati pohon ini. Ini memang sebagian dari gaya pendidikan di dalam Al-Quran. Karena kalau didekati, kamu kecenderungannya akan jadi orang yang zalim. Orang yang mengambil melebihi dari haknya. Ini yang banyak sekarang. Jadi zalim itu melebihi haknya. Kalau sudah melebihi haknya, melebihi dari kebenaran terhadap dirinya. Yang benar untuk dirinya itu ya ini, itu haknya maksudnya. Tetapi dia melampaui itu, melampaui kapasitasnya. Ini yang penting, makanya kita diajarkan etika organisasi. Ini penting, karena kenapa? Untuk mengetahui hak, untuk mengatur hak ini.
agar tidak zalim. Makanya kita berorganisasi seperti ini. Di pondok ada peraturan, kan organisasi ini kan. Bagaimana cara pengajuan anggaran, cara mengeluarkan anggaran. Ya kalau pengasuh dulu itu memang sangat jeli. Ya kalau dicerita yang disebarkan itu sama itu betul, ya kita juga pernah menemukan banyak kejadian pengasuh ketika misalkan memasukkan anggaran baterainya center pengurus. Ya kalau sudah masuk anggaran pesantren, senternya jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Mau ke kamar mandi dibawa senternya sendiri, tidak bisa. Harus untuk kepentingan pesantren. Seperti itu. Karena dimasukkan di anggaran. Nah itu kan contoh hak. Kalau enggak ya sudah, jangan dimasukkan di anggaran sana. Ambil yang lain, caranya bagaimana? Begitu. Ketika dia bisa digunakan lebih bebas lagi. Ini hanya untuk mengajarkan hak. Untuk mengajarkan hak. Tidak melampaui itu. Karena itu dicontohkan oleh ulama-ulama salaf yang sering Anda dengar. Tapi masalahnya itu dicontohkan juga oleh pengasuh-pengasuh kita. Dicontohkan dengan baik. Termasuk di dalam kendaraan. Dulu pengasuh di sini kendaraan untuk kantor, ketika dari kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Walaupun kelak itu biasa. Sekarang ya dulu juga biasa. Orang-orang lain itu menggunakan karena itu hak dari jabatannya, maka dia bebas menggunakannya kemana saja. Sekarang malah musim seperti itu, kemana-mana. Oh ini haknya kamu kok, kamu kan tidak bisa dilepaskan antara jabatan dengan kehidupan seharian. Ya sudah pakai. Nah, yang dilakukan oleh pengasuh dulu itu hanya untuk menunjukkan bahwa hak itu harus dipertegas. Karena kalau tidak begitu, sulit nanti ketika ada permasalahan, korupsi itu sulit. Bercampur semuanya. Pengasuh sangat perhatian dengan itu. Maka kalau beliau berangkat menggunakan kendaraan kantor untuk ke kantor, kemudian di tengah jalan beliau harus pergi ke undangan yang sifatnya pribadi, tidak ada surat berhubungan dengan posisinya. Nah, ditulisnya kan kepada Kiai Haji, begitu kan? Tidak kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb, enggak kan? Kepada Kiai Hajinya, ya sudah, disusulkan mobil dari sini lagi, jemput. Mobil yang satunya pulang. Sulit mencari yang seperti itu, tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa memang harus dipisah betul. Jadi begitu dulu biasa, sopirnya dua, yang satu sopir ke kantor, satunya sopir dari Telum, dijemput di mana keundangan pakai mobil sendiri, tidak pakai mobil kantor. Langkah seperti itu. Nah ini hanya untuk menunjukkan batas itu, sehingga kita tidak menganiaya diri sendiri. Melampaui haknya itu menganiaya diri sendiri. Karena kenapa? Menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah, itu namanya menganiaya diri sendiri. Wallahu a'lam bissawab.